Ya, gempa berkekuatan 5,8 dan 5,2 skala Richter kembali mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pusat gempa yang berada di Kabupaten Lombok Timur ini menyebabkan 3 orang tewas, 2 diantaranya adalah wisatawan. Gempa berkekuatan 5,8 skala Richter kembali mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu siang, yang berpusat 24 km arah timur Laut Lombok Timur. Selain mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak, gempa juga mengakibatkan 3 orang tewas. 2 orang diantaranya adalah wisatawan dan puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat tertimpa material longsoran. Di kawasan wisata air terjun Tiu Kelep, Senaru Bayan, Lombok Utara. Korban meninggal dunia dan luka-luka langsung dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Gempa susulan dengan magnitudo 5,2 skala Richter kembali mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, berpusat di kedalaman laut 11 km Kabupaten Lombok Timur. Guncangan gempa terasa hingga di Kota Mataram dan membuat warga panik serta berlarian mencari tempat yang lebih aman. Akibat gempa ini, sejumlah pertokoan di Komplek Pasar Bertais tutup lebih awal karena khawatir terjadi gempa susulan. Gempa yang terjadi 2 kali tersebut tidak berpotensi terjadinya tsunami. Namun warga diharapkan untuk tetap waspada jika sewaktu-waktu terjadi gempa susulan. Dari Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.